والصلاة إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amin. Seperti biasa kita mulakan dengan wiridul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarihul Anwar dan kitab Rezeki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bi darbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim binastadarat kama istadaratil malaa'ikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw shaytanin aw sultanin aw waswas fardud nazarahum fi intikas وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha, Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Walan Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Polisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita sambung pembacaan kitab Al-Jawaharul Mahub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Asalnya Kisanjawi, ditukar ke Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Bab yang 38, pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya, di bawah subtopik kubur tempat persinggahan yang pasti. Surat 372. Kata Yazid Ar-Raqashi, barang siapa lalu atas kubur dan tiada mengambilkan lalu pijak atas kubur, tidaklah, maknanya lalu berdekatan kubur lah. Lalu atas kubur, yang ini lalu berdekatan dengan kubur dan tiada mengambil iktibar pengajaran dengan dia, maka iaitu daripada binatang, sama macam binatang lah. Dan adalah ia, yang ini Yazid Al-Raqashi radhiyallahu anhu, apabila melihat ia akan kubur, baru melihat, berteriak ia, menjerit satu teriak seperti teriak lembu jantan. Ya Allah, dia punya ambil iktibar tu sampai begitu sekali. Dan riwayat dari Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biar kurang mafhumnya, barang siapa ziarah akan kuburku, kubur Rasulullah, adalah aku baginya syahid dan mensyafaatkan. Terkelebihan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mati di dalam salah satu daripada dua haramain, yakni dua tanah haram, yakni tanah haram Mekah dan haram Madinah, dibangkitkan dia oleh Allah Taala pada hari kiamat daripada orang yang sentosa, aman, bahagialah. Tapi syaratnya akidahnya betul lah. Akidahnya salah, dia tak sentosa lah. Contoh macam musyrikin Mekah, jadi yang syarat yang pertama tu mestilah akidahnya betul. Ini hadis ni tak ada sebut pun ustaz akidah, dia bertepatan dengan hadis yang lain, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, tu dalam kitab Hayatul Sahabat, malaikat Jibril alaihi salam memberi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada sahabat tanya, Rasulullah pun sabdakan kepada sahabat tu, malaikat Jibril kata, barang siapa daripada umatmu mengucap dua kalimah syahadah, yakinlah dengan dua kalimah syahadah, mengucap dan yakin, tetapi dia akan masuk syurga walaupun dia mencuri dan seterusnya, panjang hadis tersebut. Maknanya kalau akidahnya betul, walaupun dia buat dosa, dia masih lagi beriman. Jadi itu antara satu dalil bahawasanya akidah tu yang penting. Jadi maknanya untuk dapatkan kelebihan mati di tanah haram Mekah dan haram Madinah, akidahnya mesti betul. Baik, kata ulama, sesungguhnya menuntut segala anbiya, nabi-nabi dan orang solehin, orang soleh-soleh, tanam pada tempat yang berkat seperti Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Nabi-nabi dan orang-orang soleh, dia menuntut ataupun doa untuk mati di Mekah atau di Madinah atau di Baitul Maqdis. Dan waktu baik bagi mati itu kemudian daripada selesai puasa Ramadan. Bila waktu yang baik bagi mati? Macam boleh kita pilih pula, ya. Ini rezeki masing-masing lah. Kalau matinya tu kena pada waktu ni tersebut ni, baiklah mati tu. Iaitu daripada selesai puasa Ramadan. 30 hari atau 29 hari itu dia selesai puasa Ramadan, bersih dosa-dosanya. Macam bayi baru lahir, kemudian dia meninggal dunia, mati yang baik itu. Sian ustaz tak dapat menikmati hari raya. Mati yang baik tak apa.
Dan kemudian daripada selesai haji ataupun selepas selesai mengerjakan haji meninggal dunia. Macam keluarga saya, arwah atuk belah bapak meninggal lepas, bukan lepas buat haji, masih masih kat Mekah lagi, tinggal sana, tanam kat sana dan kubur sana. Seperti riwayat Abi Nuaim daripada Ibnu Mas'ud, dikatanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muafakat matinya tatkala selesai Ramadan, masuk syurga ia. Muafakat tu sama, iaitu persamaan ketika selesai Ramadan masuk syurga. Baik. Tapi macam mana yang arwah atuk ustaz tu bawa balik Malaysia tak? Tak. Mungkin sebab arwah atuk saya belah bapa tu imam. Belah ibu pun imam juga. Jadi mungkin apa nama, dah disampaikanlah kepada ahli keluarga ataupun memang kat Mekah sana kan. Kalau meninggal kat mana-mana, situlah tanam. Mungkin kan. Saya tengok masa kat kampung, masa ngemas-ngemas arwah atuk belah ibu meninggal tu, panggil yai, yai jauh, panggil yai lah. Yai meninggal tu ngemas-ngemas buku, tengok ada Sabil Muhtadin, Masya Allah. Sabil Muhtadin, cerai punya, yang tanggal punya tu. yang tanggal punya tu, maksudnya yang sekeping-sekeping. Ya Allah, kenapa sekeping-sekeping tu? Dulu tujuannya kalau belajar tak payah bawa satu kitab besar, snipis satu ringan kan. Yang kedua supaya tak belagak lah, wah bawa kitab bertubang kan. Tapi kalau dah macam tu susah pula nak jaga. Dia tu yang sekarang banyak dibukukan terus lah. Baik, sambung sini. Jadi mati selesai Ramadan masuk syurga. Dan barang siapa muafakat matinya sama matinya tak kala selesai Arafah, masuk syurga ia. Dan barang siapa muafakat sama matinya tak kala selesai sedekah, baru lepas sedekah masuk syurga, meninggal dunia masuk syurga ia. Yang ini serta orang yang dahulu-dahulu yang beriman. Itu waktu-waktu yang baiklah untuk mati. Kita tak boleh pilih, tapi kalau ada meninggal ketika itu, itu mati yang baiklah. Kata Ibnu Al-Qayyim, itu tempat kampungnya, tiap-tiap satu kampung terlebih besar daripada yang dahulunya. Manusia ini ada beberapa kampung yang dia akan singgah. Yang pertama perut ibunya, iaitu itu memang dia lahir situlah, iaitu tempat yang sehingga-hingga picit sempit, paling sempit tu tempat tu, dan buka cita dan kelam yang tiga, tiga kali gelap. Kemudian yang kedua kampung dunia, lahir masuk kampung dunia, yang dibangkitkan dia padanya dan yang berjinak-jinak ia akan dia, dan tempat berusaha padanya akan kebajikan dan kejahatan, buat baik ke buat jahat. Yang ketiga kampung barzakh, iaitu masa di dalam kubur hingga dibangkitkan dia untuk hari apa, akhirat, untuk hari apa ni, hari padang mahsyar. Dan iaitu terlebih besar dan terlebih luas daripada ini dunia, dan nisbahnya dengan ini kampung seperti nisbah perut ibu dengan ini dunia. Itu nisbah dunia dengan barzakh lah, macam perut ibu tadi dengan dunia. Kemudian yang keempat, kampung yang tiada kampung kemudian daripadanya, yang last, iaitu darul qarar, hari keputusan, syurga atau neraka. Itu lagi besar lah. Baik, itu empat kampung. Dan pada tiap-tiap kampung daripada segala kampung yang tersebut itu, baginya hukum dan kelakuan yang berlain-lainan. Seperti riwayat Ibnu Abi Dunya, bahawasanya umpama orang mukmin di dalam dunia seumpama kanak-kanak di dalam perut ibunya. Apabila keluar ia daripadanya, menangis ia atas tempat keluarnya, hingga apabila melihat ia akan terangnya dan menyusu ia, tiada kasih bahawa kembali ia kepada tempatnya. Mula-mula keluar perut ibu tu nangis, wah tak nak keluar kan. Dia dah keluar, dah tengok dunia, minum susu dan sebagainya, dah tak nak masuk perut ibu dah. Tak boleh pun, kalau nak pun tak boleh. Dan demikianlah orang mukmin terkejut ia daripada mati. Dapat maka apabila lalu ia kepada Tuhannya, jumpa Tuhan, tiada kasih bahawa ia kembali kepada dunia. Tapi bila dah mati, bertemu dengan Tuhan, jumpa dengan Allah Ta'ala, dah tak nak kembali dunia, buat apa kan?
dah dapat nikmat seperti tiada kasih kanak-kanak, bawa kembali ia kepada perut ibunya. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang bukan mukmin atau orang yang berdosa, orang Islam tapi berdosa, memang kalau boleh nak kembali semula ke dunia walaupun satu saat, tapi tak dapat, itu dalam surah Al-Baqarah tu kan, menyesal, sehabis-habis menyesal, menangis air mata dah kering, keluar air mata darah sekalipun tak akan dapat kembali. Jadi sementara kita masih di dunia, yang pertama sekali kena buat, pastikan semak akidah kita betul dengan kitab. Kemudian yang kedua, tambah amal kita. Faedah diriwayatkan daripada hadis yang marfu', yang diangkat, yang baguslah, yang baik, bahwasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan malaikat dengan orang yang mengiringi jenazah apabila kembali mereka itu daripada tanam mayat mereka itu ke bumi kan, bahawa meringankan duka cita mereka itu, dan apabila menaruh mereka itu akan mayat di dalam kuburnya, mengambil malaikat itu akan segenggam daripada tanah dan dilontarnya dengan dia pada muka mereka itu dan berkata, ya, kembali kamu pada dunia kamu, telah melupakan kamu Allah Ta'ala akan kematian kamu, maka lupalah mereka itu akan kematian mereka itu, dan mengambil mereka itu dalam makanan dan minuman dan kesukaan dan permainan dan jual beli, seperti bahwasanya tiada mereka itu daripada ahli mayat dan tiada mayat daripada mereka itu hingga akhir hadis. Rupanya ada satu hadis bila kita, orang yang menguruskan jenazah ni, bila dah habis selesai uruskan jenazah tu, malaikat lontarkan dengan tanah, tapi tak nampak lah, nampak tak payah sebelum dilontar lagi dah. Jadi malaikat kata, kembali pada dunia, lupa kamu akan Allah Ta'ala dan kematian kamu. Jadi lupalah, siapa yang tidak mengambil iktibar, lupalah, walaupun dia yang angkat, menyusung jenazah tu masuk dalam kubur, masuk dalam lubang kubur tu, ambil sambut jenazah kan, tekapkan dahi ke tanah tu kan, nak kiblat, habis selesai, lupa dah, lupa lupa balik. Ya Allah, manusia lupa kan. Itu sebab ada hari diwajibkan solat Jumaat. Sebab apa? Ada khutbah tu untuk ingatkan tentang kematian akhirat. Itu sebab wajib ni pergi sembahyang Jumaat, pasal ada khutbah diingatkan kan. Hari ini tentang akidah Ahlus Sunnah Jemaah. Jadi kena belajarlah, nak tahu macam, yang pertama nak ingat semula. Kemarin dah belajar masa kecil sekolah agama. Tapi nak ingat balik, refresh balik, recall balik. Kalau tak lupa, lupa. Bukan akidah aja lupa, subjek-subjek lain pun lupa juga. Ya tak? Kecuali yang berkaitan dengan kerja kita lah. Kalau jadi cikgu, ingatlah kan. Ingat yang kita ngajar je lah. Kalau jadi kontraktor, apa ilmu fizik, matematik tu lah yang diingat. Yang lain kan lupa. Jadi perlu diingatkan. Macam mana ingat? Satu, hadir majlis ilmu. Majlis ilmu yang berkitab. Kenapa berkitab? Supaya ada keyakinan. Ada keyakinan sumbernya tu ada. Kalau tak berkitab, tidaklah maknanya salah, tidak. Mungkin yang menyampaikan tu hafal kitab. Mungkin. Baik. Hikmah adanya kematian dan kehidupan. Kenapa ada mati? Dan diceterakan bahawasanya Allah Ta'ala tatkala menyapu belakang Nabi Adam alaihissalam. Menyapu macam mana Ustaz? Ada tangan ke? Tidaklah. Ini cuma kiasan lah. Bukanlah Allah Ta'ala tu ada tangan. Itu sebab sebelum belajar tasawuf, belajar tauhid dulu. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi dalam ilmu tasawuf, bila ada
kenyataan Allah Ta'ala menyapu belakang Nabi Adam AS. Jadi kita dah belajar Tauhid, kita pun faham ini bukanlah maksudnya Allah Ta'ala tu ada tangan. Tidak. Ini kiasan. Maka dikeluarkan segala zuriatnya yang amat banyak. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam tu ada keturunan lah, ada zuriat. Kata malaikat, hai Tuhanku, tiada luas akan mereka itu oleh bumi ini. Tak cukup luas. Firmannya bahawasanya aku jadikan mati. Jangan risau, aku jadikan mati. Banyak ni Allah, macam mana malaikat risau? Tak muat ni planet yang sesuai, bumi je setakat ni. Masuk kat Marif kan, ribut semuanya masa kan. Macam mana nak hidup? Pluto dah bukan planet pula dah. Apa lagi? Yang panas-panas sangat, sejuk-sejuk sangat. Tak apa, Allah Ta'ala kata aku jadikan mati. Maka kata malaikat, hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Tak senang dia orang tu nak mati. Maka firmannya bahawasanya aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Jangan risau, dia orang tak ingat mati sentiasa. Yang namanya manusia ni bukan sepanjang masa ingat mati. Tidak. Malaikat pun risau, kau jadikan mati ya Allah, nanti mereka tak senang, tak senang duduk. Tak senang lah hidup, tak senang, saya ingat mati je. Yang risau Allah tak nak kata aku jadikan angan-angan dan cita-cita. Angan-angan nak kahwin lagi, angan-angan nak rumah lagi, nak kereta lagi. Angan-angan nak umur lagi, umur panjang lagi kan. Angan-angan tu ada. Jadi kena seimbang lah. Jangan apa, angan-angan nak masuk syurga tu lagi bagus lah. Kena ada juga. Jadi mati pun kadangkala kena ingat, supaya tak terlalu jauh kita, supaya tak lupa dengan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang pun jangan terlalu ingat mati. Kalau nanti sedih aja, sedih aja. Kenapa? Takutlah mati. Takut mati sampai tak nak pergi kerja. Payah juga kan. Takut mati sampai tak nak kahwin. Takut mati sampai tak nak apa, tak nak beli kereta, sampai tak nak beli rumah. Biarlah aku miskin apa kan. Andai kata tak menyusahkan orang lain ataupun apa, dapat menunaikan tanggungjawab pada orang lain tu tak apa. Jangan sampai menyusahkan orang lain pula, ya. Baik. Kata ulama, maka adalah panjang angan-angan dan cita-cita itu daripada rahmat Allah Ta'ala. Angan-angan dan cita-cita tu rahmat, kasih sayang Allah juga. Bagi segala manusia supaya beratur dengan dia segala sebab kehidupan mereka itu. Biar ada fikiran tu ada untuk mengatur kehidupan dunia, menjalankan syariat Islam lah. Dan supaya teguh dengan dia segala pekerjaan mereka itu, dan supaya kuatlah orang yang bekerja atas pekerjaannya, biar tak malas. Malas lah kerja, orang kerja-kerja mati kan. Awak ni kenapa? Mati memang mati, kerja kena kerja, cari rezeki, nafkah. Dan atas segala orang yang berbuat ibadat akan ibadatnya. Jadi kuat beribadat. Kenapa tak ibadat? Takut mati. Mana awak ni? Mati memang mati, ibadat kena ibadat lah. Maka inilah cita yang kepujian. Dan jika tiada demikian cita-cita itu, nescaya terhurai segala pekerjaan yang teguh bagi segala manusia, dan tiada sempurna pekerjaan mereka itu. Itu sebab sebenarnya Jumaat pun seminggu sekali. Khutbah ingat yang tak akhirat tu seminggu sekali. Pasal apa? 6 hari itu kalau tak ingat tentang akhirat, hari yang ketujuh tu mudah-mudahan ingat. Jadi bukan setiap hari lah, dan bukan setiap masa 24 jam kena ingat mati. Sebab apa? Kita ada tanggungjawab juga untuk ditunaikan untuk orang lain. Maka diketahui bahawasanya adalah cita yang dicela itu barang yang melupakan hamba akan pekerjaan akhirat. Cita-cita yang dicela yang tak disukai dalam agama tu yang melupa pekerjaan akhirat, yang mengeraskan hatinya, keras hati, yang memutuskan daripada segala amal yang soleh. Itu cita-cita yang dicela. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula lalai dan cita-cita itu dua nikmat yang besar atas anak Adam. Lalai itu maknanya bukan lalai sampai meninggalkan ibadat.
lupalah, lupa sekejap tentang mati, ya. Itu nikmat. Dan jikalau tiada keduanya, nescaya tiada berjalan orang Islam berjalan. Orang tak nak jalan lah. Dan hampa segala sebab kehidupan mereka itu sekaliannya. Sedih manjang, eh. Dan membawa yang demikian itu kepada mudarat yang amat besar kerana ketiadaan orang yang mendirikan dengan pekerjaan mereka itu. Nanti tak ada orang kerja, tak ada orang cari nafkah, eh. Dan adalah Matarif Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ia, jikalau aku ketahui akan waktu ajalku, waktu matiku, nescaya aku takut atas hilang akalku. Akan tetapi Allah Ta'ala mengurnia atas segala hambanya dengan lalai daripada mati, lupa daripada mati pada setengah waktunya kadang-kadang, supaya menyenangkan mereka itu dengan kehidupan mereka itu. Dan jikalau tiada yang demikian itu, nescaya tiada kesenangan mereka itu, tak senang dengan dia. Dan tiada berdiri antara mereka itu pekan mereka itu. Tak pergi ke pekan bandar, eh. Baik. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang yang menyebutkan mati, dan tiada dijadikan kita daripada orang yang lalai daripada menyediakan, daripada mengerjakan amal akhirat. Insya-Allah Taala. Amin. Wallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup bab yang ke-38, ya. Baik, itulah hikmah adanya kematian dan kehidupan. Baik, jadi salah satunya bumi ni biar muat. Tak penuh sangat. Salah satunya hikmah mati, kan. Dan hikmah kehidupan supaya tak selalu ingat mati tu, adanya lupa, lupa angan-angan cita-cita, supaya mudah bekerja, semangat bekerja. Baik. Bab yang ke-39 pada menyatakan tegah nihayah atas mayat, atau asal bahasa Arabnya mayit. Yang ini nihayah tu apa? Menangis dengan membilang-bilang atas mayat yang dikatakan dia berbiji-biji sebab. Menangislah, meratap, ya. Meratap. Kata Imam Nawawi di dalam Azkar, kitab Al-Azkar lin Nawawi, iaitu kitab tentang doa-doa, zikir-zikir daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tulisan Rumi, kalau tuan-tuan nak boleh beli. Okay. Malas nak pergi kedai buku, kedai kitab, Shopee ada. Nanti apa nama ni, ada orang hantar ke depan rumah. Itu pun malas, tahulah cakap, ya. Malas tak? Tak. Yang penting dia lebih murah daripada handphone, smartphone masing-masing. Kitab-kitab ni tak ada yang lebih mahal daripada yang set, ya. Kecuali kitab-kitab yang besar, ya, berjilid-jilid, ya. Baik, kata Imam Nawawi dalam Azkar, dan ketahui olehmu bahawasanya erti nihayah itu, niyahah itu, mengangkatkan suara dengan nabd. Dan erti nabd itu membilang-bilang akan keelokan mayat dan kepujiannya dengan mengangkatkan suara. Merantaplah, merantap. Kata Kil, erti niyahah itu menangis atas kematian mayat serta membilang akan keelokan mayat. Telah berkata ashab kami, dan haram mengangkatkan suara kuat sangat, dengan melebihi pada menangis, menangis sampai meraung-raung, haram. Dan adapun menangis atas kematian dengan tiada mengangkatkan suara, maka tiada haram. Menangis gitu aja tak apa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu amalun min a'malil jahiliyyati. Meratap-ratap atas kematian itu satu perbuatan daripada beberapa perbuatan orang jahiliyah. Dan bahawasanya perempuan yang meratap-ratap itu apabila mati ia, padahal tiada ia taubat, diberi pakai akan dia kain daripada minyak tanah dan baju daripada nyalaan api neraka. Alhamdulillah. Kenapa perempuan? Yang biasa yang menangis ini perempuan lah. Kata Syaikh Ibn Hajar, maka haram nadu, iaitu membilang-bilang akan keelokan mayat, seperti katanya wajabalah, iaitu hai gunung. Wah, bukan main memuji ke langit, hai gunung katanya. Baik. Haram meraung atas mayat, dan haram nauh. Nauh tu apa? Iaitu mengangkatkan suara dengan nadu, apa nama tadi, dan seumpamanya melebih-lebihi dengan mengangkatkan suaranya dengan menangis. Dan jika tiada menyerta dengan membilang-bilang sekalipun,
Pendek kata, jangan tinggikan suara lah. Dan haram memukul umpama pipi. Wah, dipukul-pukul, tampu-tampu pipi-pipinya kan. Pap kan. Dan mencari umpama leher baju. Wah. Di apa nama, macam hak organ tu kan. Tarik-tarik leher baju. Dan menggerbangkan rambut. Wah, ni orang Melayu macam tak pernah nampak lah. Nangis menatap tu ada juga. Menggerbangkan rambut dan mencukurkan dia. Cukur rambut dan mencabutkan dia. Ha, kalau cukur rambut ni, saya pernah kerja kilang, sama dengan Nepal. Nepal dia macam tu. Agama apa ni? Buddha eh. Dia cukur. Dan mencabut, tanda sedih lah tu kan. Bukan setakat cukur rambut. Ni, tak makan garam kata. Kawan ni dengki, makanlah sikit, makanlah sikit. Tak boleh, dia kata. Jadi, jangan ikut. Dan mencabutkan dia. Cabut. Cukur tu lain. Cabut rambutnya. Ui, sakit ni. Dan menghitamkan mukanya. Dah kenapa pula. Dan mencampakkan abu atas kepala. Jangan dibuat. Dan menyeru-nyeru dengan wail. Wail tu nama neraka. Dan subur. Ia ni kebinasaan. Jangan buatlah ini amalan-amalan jahiliah. Dan tiap-tiap sesuatu yang mengubahkan bagi perangai. Seperti memakai barang yang tiada beradat. Memakaikan dia sekali-kali dan seperti menanggalkan suatu daripada pakaiannya dan keluar dengan tiada pakaiannya atas menyalahi adat. Tak pakai baju pun tak hidup. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fa'alan niyahata kana aduwan lillahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang siapa memperbuat akan niyahah adalah ia seteru, musuh bagi Allah dan malaikat dan manusia sekaliannya. Niyahah. Menangis dan memilang-milang atas mayat. Jangan. Dan sabda Nabi SAW, taji'un na'ihatu yaumal qiyamati tanbahu kanabahil kalbi. Ertinya lebih kurang, datang orang yang meratap-ratap itu pada hari kiamat, iaitu pada mawkif, pada tempat apa nama ni, hisap pada mahsyar, menyalak ia seperti menyalak anjing. Jadi jangan meratap-ratap. Dan ini menunjukkan atas bahawasanya meratap-ratap atas mayat itu daripada dosa besar. Sedih memang sedih, nangis begitu saja. Itu sebab perempuan haram pergi ke kubur kalau dia meratap-ratap. Kalau dia tak meratap-ratap, makruh. Dan pada hadis yang dhaif bagi Ibnu Asakir daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lebih kurang mafhumnya, dijadikan akan segala orang yang meratap-ratap pada hari kiamat dua saf. Satu saf daripada kanan ahli neraka dan satu saf daripada kiri mereka itu. Maka menyalak mereka itu atas ahli neraka seperti menyalak anjing. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un na'ihatu yawmal qiyamati sya'sa'a ghabra'a 'alayha jilbabun min narin wa tad'u yadaha 'ala ra'siha wa taqulu wa wailah. Artinya lebih kurang, datang perempuan yang menangis dunia biji-biji sebak pada hari kiamat. Meratap-ratap ni ke dunia ni, ke hari kiamat nanti, gosok gemosok, yang ini kusut masai, lagi berdebu ia, padahal ia di atas baju, atasnya baju daripada api neraka, dan menghantar ia akan tangannya di atas kepalanya dan berkata ia, hai kebinasaanku. Menyesal nanti di akhirat. Dan pada hadis Imam Ahmad dan Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari, perempuan yang na'ihah, yang meratap-ratap tu, apabila tiada taubat ia dahulu daripada matinya, dibangkitkan dia pada hari kiamat dan atasnya sirbal, baju daripada kuturan dan baju daripada jarab, iaitu kurap kutil, iaitu adalah jarabnya seperti baju atas badannya. Dan hikmah demikian itu bahawasanya orang kurap itu segera pedihnya kerana luka kulitnya dan minyak tanah itu kuat nyalanya. Ini siksaan-siksaan bagi orang yang meratap, meraung-raung. Baik, termasuk di dalam laknat Allah membuat tatu dan yang minta dibuatkan.
yang tukang buat dan yang minta buat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-naihata wal mustami'ata wal haliqata wal khariqata wasyaqata wassalifata wal washimata wal mutawashimata wassalta'a wal marta'a. Artinya lebih kurang, telah melaknat Allah Ta'ala akan perempuan yang meratap berbiji sebak, bahasa Arabnya itu, dan perempuan yang mendengarnya dan yang mencukur kepalanya. Saya tak meratap, saya dengar aja, dengar dan apa, jangan iakanlah, jangan sukalah. Maksudnya kalau boleh cegah, cegah. Kalau saya dengar tanpa je, saya boleh tak? Jangan tanpa, cakap baik-baik. Tak baik, tak baik, sabar, sabar. Jangan menangis, jangan meratap. Sabarkanlah. Dan yang mencukur kepalanya, ni perempuan mencukur kepalanya kerana apa, kematian tu lah. Dan kalau cukur sebab kutu boleh ustaz? Tak apa, pasal nak buang kutu. Dah macam-macam ubat, tak hilang ustaz. Cukur semua sekali. Kan, orang nak hilangkan kutu, dicukur semua kan. Ataupun potong pendek, itu tak apa, itu sebab apa, nak hilangkan kutu tu tadi. Dah macam-macam ubat, tak hilang. Ni ceritanya mencukur kepala kerana kematian ni. Dan perempuan yang mencari-cari kainnya, dan yang mencari-cari akan leher bajunya, dan yang menggaru-garu akan mukanya. Wah, ya Allah. Dan yang berbuat wasyam, yakni tatu. Dan yang menuntut berbuat wasyam, yang tukang buat tatu, dan yang minta buatkan. Dan yang menjerit-jerit, dan yang mencabut rambutnya pada ketika kena musibah akan mereka itu. Allah Ta'ala melaknat. Jadi jangan buat. Kalau dah buat macam mana ustaz? Kalau boleh dibuang tanpa mudarat, buang. Kalau tak boleh, dah taubat aja. Sebab dia tatu tu dia ditoreh. Apa nama ni, sampai berdarah tu kan, tanam dalam kulit tu. Itu nak dihilangkan macam mana tu? Sian kulitnya tu kan. Apa nama tu? Mudarat lah. Jadi dah taubat aja lah. Jadi kita jangan apa nama ni, kalau nampak orang sembahyang dengan pakai lengan pendek tu, nampak jangan pandang lain macam pula kan. Mungkin dia dah taubat, sangka baik. Dan pada khabar, saya pernah jumpa dekat apa, kampung saya kemarin, pernah jumpa. Dia taubat kan, tatu orang Melayu. Tatu kan. Tapi dah taubat lah. Tapi masalah tu lah, bila bertaubat, dia pun ikut menyampaikan dakwah, kena balik lah. Engkau bertatu, sabar je lah. Orang memang mulut orang kan, memang kena sabar je lah. Engkau bertatu nak dakwah orang, sabar je, sabar je. Dia jangan ikutkan hati tu, ikutkan hati tu, aku ni bertatu ni dulu gangster tau. jangan ikutkan. Kan dah taubat kan, dah diam-diam ni, pergi kat orang lain tak apa. Rasulullah aja dakwah, Rasulullah tu kasih Allah dakwah, ada aja yang tak terima, malah ada yang baling dengan batu sampai berdarah-darah, ada yang nak ancam bunuh. Sabar je. Jadikan Rasulullah dan nabi-nabi sebagai idola kan. Nabi ada nabi yang isteri dan anaknya pun tak beriman, dah didakwahkan. Jadi sabar. Cerita orang tak terima dakwah ni, itu biasa. Memang Allah Ta'ala jadikan macam tu, supaya satu, supaya kita bersabarlah, dapat pahala lebih. Baik, sambung. Dan pada khabar Syaikhain, dua syaikh daripada Umar bin Al-Khattab, artinya lebih kurang bahawasanya mayat sesungguhnya disiksa akan dia dengan sebab menangis orang yang hidup. Yang ini menangis yang dicela pada syarak. Ini menangis yang dicela tadilah, meraung-raung, meratap-ratap. Tiada dengan semata-mata keluar air mata juga. Keluar air mata je tu biasa tak kena siksa mayat. Dan tempat demikian itu apabila berwasiat mayat itu dengan suruh menangis, yang tersebut seperti barang yang iaitu adat orang jahiliah. Apatah lagi kalau
mayat tu sendiri sebelum mati. Nanti kalau aku, kalau aku mati kau menangis ratap-ratap, eh, itu memang disiksa mayat, eh. Kalau mayatnya tak suruh wasiat macam tu, tapi warisnya sendiri yang nangis, yang perempuan, mayatnya tak kena apa-apa, yang perempuan itulah yang berdosa, eh. Dan sabda Nabi alaihi salam, man naha indal musibati kutibasmuhu fi diwanil munafikina. Artinya lebih kurang, barang siapa menangis biji-biji sebab, meratap-ratap pada ketika mengenai balak. Tadi mayat ni kena balak, disurat akan namanya dalam suratan orang munafikin, munafik, eh, na'udzubillah dzalik. Sabar, eh. Yang tadi meninggal dunia, mati, yang ini kena balak. Apa-apa balak lah, eh. Jangan menangis meratap-ratap. Nangis biasa tu tak apa. Dan tersebut pada zawajir, kitab zawajir, kitab dosa-dosa besar, kalau tak silap. Telah berkata ashab kami dan lainnya. Ashab tu apa? Sahabat-sahabat kami dan lainnya daripada mereka itu. Dan sangat muakkad dituntut bagi orang yang kena balak dengan kematian, atau pada dirinya, atau pada ahlinya, ini keluarganya, atau hartanya, dan jika sedikit sekalipun, bahawa membanyakkan daripada berkata, nak cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Artinya lebih kurang, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, ganjarilah aku terhadap musibah yang menimpaku, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Banyakkan. Bukan meninggal dunia saja, apa-apa musibah, walau sedikit sekalipun, katanya dalam kitab, eh. Yang terpanjat pula ni, apa nama kawan kita ni, masuk hospital, inna lillahi, belum meninggal. Bukan, tak pasal meninggal aja, musibah lah. Bukan meninggal aja sebut inna lillahi, apa-apa musibah. Baik, cukuplah kena nonton dan masuk isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.